الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Yang terakhir, ayat kursi. Ayat kursi ini Bapak Ibu termasuk ayat yang paling agung di dalam Quran. Ayat yang paling agung apa? Ayat kursi. Tahu enggak surah yang paling agung surah apa? Surah Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Subhanallah. Cuma satu ayat jamin masuk surga. Kapan dibaca? Habis salat. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Yang terakhir, ayat kursi. Ayat kursi ini Bapak Ibu termasuk ayat yang paling agung di dalam Quran. Ayat yang paling agung apa? Ayat kursi. Tahu enggak surah yang paling agung surah apa? Surah Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Subhanallah. Cuma satu ayat jamin masuk surga. Kapan dibaca? Habis salat. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Yang terakhir, ayat kursi. Ayat kursi ini Bapak Ibu termasuk ayat yang paling agung di dalam Quran. Ayat yang paling agung apa? Ayat kursi. Tahu enggak surah yang paling agung surah apa? Surah Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Subhanallah. Cuma satu ayat jamin masuk surga. Kapan dibaca? Habis salat.